Allah mempunyai 99 nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai 99 nama. Panggil nama Allah, Ya Rahman. Bapak ibu sedang dalam kesulitan, ingin mendapatkan kasih sayang. Sebutkan, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Bapak ibu merasa berdosa, panggil nama Allah, Ya Ghaffar, Ya Tawwab. Bapak ibu ingin bertobat, Ya Tawwab, Ya Ghafur. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun Tobat. Bapak ibu lemah, tidak berdaya, panggil nama Allah, Ya Qawi, Ya Aziz. Allah akan membantu. Bapak ibu rahimakumullah, sedang sakit, Ya Syafi, Ya Syafi, panggil nama Allah. Pak Ustaz, aku lupa doa sembuh, panggil saja, Ya Syafi, Ya Syafi, diulang-ulang, insyaAllah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan cabut penyakitnya. Karena yang bisa menyembuhkan itu bukan dokter. Dokter, dokternya sakit juga. Jadi yang menyembuhkan itu Allah. Sayang kita lupa Allah. Seharusnya kita selalu ingat Allah. Siapa yang hafal doa keluar dari toilet? Ngacung. Hah? Ini gak ada yang berdoa nih. Apa? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Apa artinya ghufranaka, Bu? Apa artinya? Ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Bertahun-tahun para ulama hadis sempat mereka ini bertanya, mengapa Nabi keluar dari toilet kok minta ampun? Ada apa? Mereka baca semua hadis, mereka baca sirah Nabi. Ada apa? Kenapa Nabi ketika keluar dari toilet kok minta ampun? Ghufranak alhamdulillahilladzi adzaba 'annil adza wa 'afani. Langsung seketika begitu selesai Nabi dari toilet, langsung minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku, Ya Allah. Ghufranak. Ampuni aku, Ya Allah. Saya baca di berbagai syarah hadis, saya menemukan, Bapak Ibu, para ulama baru tahu setelah meneliti semua zikir Nabi dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Bapak ibu, ternyata tebalnya segini. Ini bahasa Arabnya. Kalau dengan terjemahannya bisa 2 jilid, ibu, bapak, rahimakumullah. Berarti, kata para ulama, Nabi enggak pernah berhenti berzikir. Kecuali pas masuk toilet, merasa makruh masa di toilet. Subhanallah, 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 subhanallah. Ah, ini tempat kotor. Tempat kotor itu disukai setan. Makanya di toilet makruh berzikir. Maka langsung Nabi selama di toilet tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah. Begitu keluar, langsung ghufranak, ampuni aku, Ya Allah. Ampuni aku, Ya Allah. Selama di toilet aku tidak menyebut namamu. Masya Allah. Bapak ibu, banyak orang lupa berjam-jam enggak menyebut nama Allah, enggak merasa berdosa. Apalagi sekarang sudah musim zaman HP, betul? Ngacung yang belum punya HP. Masya Allah, ini ternyata ada mak-mak milenial semuanya. Masya Allah, luar biasa. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini seringkali membuat lupa Allah. Berjam-jam buka HP, gak ingat Allah. Saya masih ingat masih kecil. Buyut saya, setiap saya pulang dari sekolah, dia duduk, nunduk, baca Quran. Nenek saya, nunduk, baca Quran. Kakek saya, nunduk, baca Quran. Emak saya, nunduk, baca Quran. Sampai sekarang, emak saya itu setiap 3 hari khatam Quran.
sampai sekarang. Nah, saya ingin menggambarkan situasi sekarang. Sekarang banyak orang nunduk lihat HP berjam-jam, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang membuat terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiba-tiba seseorang hatinya hampa. Tiba-tiba jiwanya kosong. Stres, blank. Kenapa? Karena tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena tidak menyebut nama Allah. Perhatikan, ketika seseorang hidup tanpa Allah, hidup tidak ikut Allah, pekerjaannya sama. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Sholat? Enggak. Baca Quran? Enggak. Enggak ada. Halo? Ini yang kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka menjadi seperti binatang. Pak Ustaz, kalau manusia jadi binatang gimana Pak Ustaz? Allah menjawab, balhum adol. Ketika manusia jadi binatang, maka dia akan berbuat melebihi binatang. Ini yang berbahaya Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau Bapak Ibu melihat ada dua kucing jantan bertemu, mesraan atau tarung? Hah? Tarung. Dua kambing jantan ketemu, mesra atau tarung? Tarung. Nah, ini enggak ada manusia laki sama laki menikah. Ya Allah. Sama ketemu jenggotan menikah. Ya Allah. Ini kan lucu. Kata Allah, balhum adol. Kalau manusia bejat, manusia disconnect dari Allah, dia akan lebih sesat daripada binatang. Rusak. Benar. Siapa yang kucingnya pernah mencuri uang? Gak pernah. Bertahun-tahun kucing itu keluar masuk rumah kita. Dia tidak pernah berinovasi. Mau curi uang. Gak pernah. Dia hanya tetap mencuri sekedar daging. Gitu aja. Ini enggak. Kalau manusia bejat. 7 triliun hilang, Bu. Betul? Hilang, gak ketahuan jejaknya kemana. Coba, siapa yang pernah melihat 7 triliun itu seperti apa? Berapa kontainer? Banyak. Bisa jadi 4-5 kontainer, Bu. Hilang. Itulah manusia ketika bejat. Dia itu akan melakukan yang belum pernah binatang kerjakan. Hutan dibakar. Banyak korban. Sejahat-jahat harimau, dia hanya mungkin makan 2-3 mangsa. Ini enggak. Berapa korban nyawa di Wamena? Berapa korban nyawa di Palestina? Berapa korban nyawa di Syria? Di Rohingya? Dibakar! Itulah manusia ketika bejat. Makanya, Allah kawal nih manusia jangan sampai salah jalan. Karena kalau sudah salah jalan, bahayanya berat manusia ini. Nah, ini cara supaya manusia ini selamat. Ayo selalu buktikan cinta kepada Allah dengan cara banyak berzikir.